Halo, selamat siang Bunda Kakak, ketemu lagi. Saya Jemreng ya. Kali ini saya Jemreng yang murce-murce nih, yang harga 25-an. Harganya murah, saya murahin aja biar cepat habis. Saya bisa dapat barang baru lagi ya. Untuk Kakak Bunda yang mau ngefix silakan. SS-nya jelas nih kayak begini. Ini kan udah spesial ya, warna bolong warna hitam bolong kayak begini pasti ketahuan. SS yang jelas kirim ke 081381515113. Yang ngefix siap STF jangan PHP. Untuk pengiriman ya dari Jakarta Timur. Yang mau tanya-tanya berapa ongkir atau paketnya udah berapa, yang di TF sudah berapa kilo, boleh langsung aja. Ya, yang subscribe, yang belum subscribe tolong di-subscribe, di-share ke keluarga atau teman-teman yang mau beli baju second. Ya, baju secondnya layak pakai. Nggak robek-robek, kalaupun ada yang robek sedikit ketahuan, yang sudah tahu ketahuan saya pasti dibetulin ya, atau kadang-kadang dibetulin dari sana. Jadi saya suka perhatiin dulu ya. Langsung aja ya, ini harga serba 25.000, nggak tidak tawar-tawar lagi ya, mau free ongkir atau apa enggak ya, karena ini udah murah nih. Ini rajut ya Bun, rajutnya tipis kayak gini, tipis, dia agak melar tuh ya. Ini di LD 100, panjang 70, 25.000 ya, LD-nya di 100. Terus nih, ini lagi, ini Teoria brand ya, warnanya navy. Di sini pakai renda, lengan pendek kayak lengan puff gitu, bahannya katun ya. Di bawah ada karet yang sudah melar, tapi sini diabaikan aja ya. Bukan karet, sorry. Bukan, kayak bis biasa aja. Nih, warnanya navy, LD di 92, panjang di 61, harganya 25. Minus pemakaian aja ini, Bun, buat sehari-hari di rumah. Masih lumayan, 25.000 ya. Terus ini lagi. Ini saya pindahin dulu, ini numpuk, salah. Nih, warnanya warna hitam, tapi dia ada kombinasi warna abu-abu di sini ya, kayak model kemeja sih dia. Ini model kemeja, tapi di sini dikasih hiasan, dikasih tambahan bahan tuh, modelnya jadi gini, jadi numpuk ya tuh, lihat sampai ke bawah lengannya, lengan panjang. Bahannya, oh ya, mansetnya warnanya abu tuh ya. Ini bukan hitam ya, hitam sih, bukan bukan biru ya. Belakangnya tuh ada kombinasi lagi warna abu sini ya. Ini bahan polyester kayak campur nilon. Ini di LD 92, panjang 69, harganya 25. Di 25 ini hitungnya hitung normal ya, enggak ditarik-tarik gitu. Jadi ukurannya ukuran pas dia taruh begitu, enggak ketarik-tarik. Jadi harga ukurannya ukuran yang benar, bukan yang ditarik. Ya, 92, panjang di 69, harganya di 25.000. Ini numpuk di sini nih. Nih, ini brandnya, brand ada brand ya kayaknya ini, lupa saya. Oh iya, Uniqlo. Uniqlo, harganya 25.000. Yang mau ini di LD katun ya. Tuh. Katun warnanya masih cerah, cuman sininya digunting, main labelnya. LD 90, panjang 62, Uniqlo. Ini saya jual dulu. Ya, harga 25 tuh. Yang mau 25.000, warnanya masih cerah, Uniqlo. Terus ini ungu. Bahannya nilon ya. Buat daleman blazer bagus juga Bun, atau pakai begini juga. Ini lengannya lengan puff, bahannya bahan nilon. LD 102, panjang 63 ya, harganya di 25.000. ini ungunya tua, agak lebih tua nih, seperti ini ya, lilak. 25.000 ya, nilon. Terus ini lagi tuh, ini bahannya sifon, dalamnya nih warna kuning katun. Katun sebentar, katun apa ini, katun combat ya, combat 40S, warnanya kuning gini ya Bun.
kuning, lebih kuning lagi. Nih, kuningnya kayak gini, lebih tua lagi malah. Di sini di print, di sablon dalamnya. Jadi ini dua lapis ya. Lengan setali LD di 110, panjang 59. Yang mau nih di 25.000. 25, terus nih saya ambil yang ini. Ini bahan polyester, lehernya leher Sabrina gini, lebar ya pakai bis. Terus lengannya lengan setali nih. Motifnya ini. Cuman di sini di ada lipetan di satu sisi ya. Ada jahitan tuh dilipet berapa tumpuk. Tuh lihat modelnya. Ya, bahannya polyester. Di sini sambungan LD-nya di 100. LD 100 panjang 63 yang belakang, yang depan, sorry. Yang belakang di 56. Nih. Di 63 panjangnya. LD-nya di 100, harga 25. Lalu terus ini lagi. Tank top ya, Bun. Warnanya seperti ini. Salah. Nih, agak hijau-hijau gini, hijau kebiru-biruan ya, pakai bis tangannya. Lehernya juga LD di 104. Bahannya kayak polyester nilon ya. Harga 25, LD 104 panjang 68. Tuh. Ya, lumayan. Ada pas lagi ada murah. Nih, ini juga bahan polyester di lehernya. Lehernya agak tinggi ya, di tinggi. Di ada bisnya ada apa sih kayak manset gitulah, tapi mansetnya dari bahan ini dikasih diamond gosok ya. Ini kayaknya keliling cong, ini udah pada copot. Lengannya juga buat sehari-hari, Bun ya. Ini juga harganya 25. Ini ada teksturnya tuh ya, kayak crinkle gitu. LD-nya di 104, panjang 60. Tuh, melar. LD 104, harganya 25. Panjangnya di 60 cm. Terus ini hitam lagi. Ya. Dia bergaris ya, Bun. Tuh, garis. Bergaris semua. Tapi di bagian bawahnya sini, Bun. Agak kecil. Ya, di bagian pinggul. Tapi ini agak dinaikin gitu ya. Ke perut juga boleh. LD-nya di 90, panjang di 78. Harganya 25 aja. Ini lengan stali ya. Untuk di bagian sininya nih. Nggak ada kerung lengannya. Langsung lebar kayak gini. Warnanya hitam. Ya, ada mansetnya kecil gitu. Lehernya lebar. Tuh. Cuman potongan, potongan lengan aja. Kiri kanan sama di bagian sininya. Sambungan tuh ya. LD di 90, panjang 78, harganya di 25.000. Ini juga hitam, katun ya. Ini kayak katun rayon gitu, lembut. Pakai dua kancing sini. Ya, pakai dua kancing kiri kanan. Di sini dikerup bahannya katun. Warna hitam. Nih, ya, ini polos aja. LD 94, panjang di 65. Harganya 25. Ya. Yang warna hitam screenshotnya yang jelas. Nih, kayak lagi begini. Di 25.000. Terus nih, lagi. Ini modelnya keren, Bun. Brokat, warnanya agak kuning. Tuh, pakai kancing lengkap sini. Isinya polos ya. Pakai bahan, ini apa ini? Likra. Tuh, ya, likra. Untuk klep kancing sama bis klepakrah. Bis yang di kelepakrah ini pakai bahan likra tuh. Modelnya keren tapi LD-nya kecil di 92. Lengannya lengan pendek tuh. Bahannya bagus. Masih seperti baru ini, Bun. LD di 92, panjang 71 ya. Harganya di 25.000. 25.000. Terus ini. Nih garis-garis. Ini bahannya kayak campuran polyester nilon. Garis-garis ini ya, Bun. Warnanya bagus. Untuk lengannya seperti ini. Kayak lengan ujungnya kayak lengan trompet. Tapi ini terbelah ya. Tuh. Di bagian dalam sini, bagian dalam. Terbelah. Modelnya kayak gini. Bahannya polyester nilon LD di 96. Panjang 51, harganya 25.000. Ini masih seperti baru. Ya, di apa namanya? Care labelnya. Gak ada care label.
Made in China. Ini masih bagus. Ya, di 25.000 ini. 25.000. Terus ini kombinasi ya. Di sini kayak bahan, bukan kayak. Saten putih. Ya, bagian belakang saten putih. Depannya ini katun. Katun combat. Single knit aja tipis. Ya, di sini juga pakai bahan tile. Tile putih dilipat jadi double untuk lengan sama badan depan. Lengan kanan kiri ya. Bahan katun combat. Bis lehernya tile putih, belakangnya saten putih. LD-nya ini Zara ya ini ya. Zara apa itu? Apa Kamboja? Zara Kamboja LD di 100, panjang depan 60, panjang belakangnya di 70. Yang mau 25.000. Buat di rumah ini, Bun. Di 25 ya. Terus ini. Ini bahan polyester. Ini buat di rumah juga lumayan. Pakai bis, lengan pendek, belakangnya sama sama depan. LD di 100, panjang 68. Nih, LD 100 panjang 68, harganya di 25. Di 25.000. Terus ini lagi, ini bahan apa sih namanya? Dia bukan kanvas, apa namanya? Linen. Lupa lagi. Nih, ya. Lehernya di neci, keliling. Di sini ada minusnya, Bu. Buat di rumah lumayan. Ya, dijahit. Terus lengannya lengan pendek, tapi kerung lengannya lumayan ini. Ini di lipit-lipit, dilipat-lipat, ya. Nih, belakangnya polos, warnanya pink. Tuh, dusty pink kayak gini. LD-nya itu di 104. Ya, dusty pink, LD di 104, panjang 64. Nih, harganya 25, yang mau. Lagi mumpung ada ya, di 25.000. Terus ini lagi. Ini bahan polyester. Terus ininya bertekstur. Ya, bertekstur. Lehernya agak lebar, dia pakai kombinasi apa ini? Twill tape nilon, abu-abu. Ya, seperti ini. Warnanya biru. Birunya terang lumayan. Biru agak abu-abu ya, bukan biru. Agak kelabu gitu. Tuh ada belahannya. Sampingnya ini ada kombinasi bahan ini lagi. Ya. Twill tape nilon warna abu-abu. Dia jadi bis. Jadi bis di lengan. Ini terbelah. Udah gitu aja. LD-nya di 106. Panjangnya 66. Ini potongan ya. Panjang 66 yang lengan. Panjang belakangnya 69. Yang mau di 25.000. Ini rajut. Gak usah diiniin, warnanya udah ketahuan, motifnya seperti ini. Depan belakang sama ya. Tuh. Tuh. Ini krem, ini orange, ini kayak hazelnut, ini kayak, kayak krem tua. Untuk lengannya, ini saya biarin terbuka. Ini soalnya ada kancingnya ya, Bun. Lengannya setali seperti ini yang saya lipat. Tuh, gitu. Belakang sama. Cuman bedanya tadi di situ. Depan belakangnya. Ini kan lebih tinggi. Ya. Ini di LD 110 panjang di 48. LD 110 panjang 48 tuh. Harga 25. Kalau yang nggak siap TF, jangan ngefix ya, Bu. Yang beberapa waktu lalu, oh ada. Yang ikut-ikutan ngefix tapi nggak TF. Sampai saya sapa kemarin aja, dilihat, dibuka, tapi nggak dijawab. Jadi, yang serius ya, langsung TF. Nih, kotak-kotak kemeja. LD-nya di 100. Ya, dia seperti ini. Warnanya orange. Masih lumayan ya, Bun. Di sini ada patch label, patch label. Tuh, ada kombinasi tuh, lihat aja. Ada jahitan, ini pernah saya jembreng. Jadi, kalau saya jembreng harga murah gini, bukan harga. Bukan barang yang baru saya jembreng, udah pernah saya jembreng tapi belum laku, ya. Bukan yang robek-robek yang apa gimana, enggak. Nih, ya motifnya seperti ini. Belakang juga ada kombinasi di sini, di bordir, ya.
ada jahitan di sini. Lap kancingnya cuma sampai perut sini, ya, nggak sampai bawah. Jadi kancingnya ini ada 4 aja, 4 atau 5? 4, atasnya nggak ada kancing. Jadi di kaki kerahnya dikombinasiin pakai twill tape warna hijau tuh. Ya, nih. Di dalam sini kayak kesannya pakai baju double. Di sini ada bahan katun combat warna abu-abu. Jadi kayak double gitu, Bun. Jadi ini bisa dibuka yang bagian bahan kotak-kotaknya yang ini yang dikancingin, ya. LD 100 panjang 64, harga 25. Bahannya katun. Warnanya orange, kotak-kotak orange. Terus ini bahan apa lagi nih? Polyester warna hijau, tipis ya. Tuh, lengan pendek, lehernya agak rendah, pakai aja pakai kamisol gitu ya. Pinggirnya dihias renda. Renda apa ini? Renda nilon. Di sini ada tali serut gitu. Motifnya lihat nih, dasarnya hijau tua. Ya, ini di LD 104 panjang 66. Ada kerung lengannya ada ya, bukan lengan setali. LD-nya di 104 panjang 66, harganya 25. Terus ini bahannya agak kaku ya. Kayak bahan katun, tapi ini kayak belum cuci. Maksudnya belum pernah dipakai. Kaku tuh. Ya, lehernya lebar, pakai bis juga. Tuh, warna abu-abu. Lengannya nggak ada, lurus gini ya. Di sini potongan, lihat motif. Di sini potongan ini, Bu. Belakang juga sama. Ini di LD berapa? 110. Ya, buat daleman blazer masih oke. Ini agak tebal ya, Bun. LD 110. Panjang 51. Ya. LD 110 panjang 51. Harganya di 25. 25.000. Ya. Terus lagi lanjut. Nih. Baju tidur buat di rumah nih. Harganya 25 aja. Warnanya putih. BW lah ya, saya nggak mau bilang putih. Warna BW. Dia bertekstur, ada garisnya. Ya, tuh. Lengannya 7/8 pakai off nestle di sini, di ujung lengan. Ya, di sini sambungan ya, Bun, pakai renda. Di sini juga pakai kancing, potongan bahu. Lengannya lurus. Di sini juga pakai benang karet tapi udah mati. Ya, maksudnya biarin aja kayak hiasan itu, kayak kerut-kerut gitu. Di sini pakai off nestle sama kombinasi pakai renda. Renda katun ya. Lep pancingnya sampai sini, bawahnya juga ada off nestle. Ya, tuh. Belakangnya enggak ada, bawahnya saja. Ya, untuk di bagian atasnya enggak ada. Ini di LD 100 panjang 84, harga 25. Buat di rumah. Buat di rumah katun. Nih, tipis. Ini buat daleman masih lumayan oke. Tipis bahan polyester. LD-nya di 120. LD 120 panjang 66, harganya 25. Ya, di 25.000 aja. Terus ini lagi. Tuh. Ini motifnya segini. Bahannya polyester. Agak bukan yang licin ya, tapi dia ada teksturnya. Nih, motifnya lengannya polos, bahan polyester juga hitam. Ini depan ya, ini belakang sama aja. Enggak ada sambungan. Oh ya, di sini ada zipper. Zipper apa tuh? Jepang tuh, panjang. Ini ya, Bun. Ini di LD 100, panjangnya di berapa? 64, harganya 25 aja. Masih oke ini buat ngantor juga masih oke. Terus ini juga bahan polyester, dia kayak crinkle gitu. Ya, kayak kerut-kerut. Lehernya lebar gini. Tapi masih tinggi ya. Karena nggak ada kerung lengan, dia potongan lengannya di sini dikerut juga. Di ujung lengan pakai karet, nah, karetnya udah kendor. Tapi ini buat di rumah masih oke ini, Bun. Garis-garis dia tuh. Bergaris. Warnanya kayak orange-orange genteng gitulah. Tapi agak gelap ya, tuh kayak gini. Bawahnya pakai renda. Pakai karet. Tuh. Ada dua jalur karet di pinggir
ini lengan kanan kiri bawah depan belakang di neci. LD nya di berapa ini? LD di 110 ya, yang pakai tapi 100 aja, jadi nggak terlalu yang lebar gimana, soalnya ini pendek. Panjangnya di 55 yang mau ya, di 25 aja, di 25.000. Terus nih bahan apa ini, apa sih ini, kayak katun ya, kayak katun campuran polyester. Motifnya ini ya bun, warnanya seperti ini persis tuh, motif paisley, lehernya lebar, lengannya lengan cap gini ya. Terus tunggu, di sini di tali ini, tali bisa diserut, jadi bisa dilurusin, bisa diserut, terus diikat, dipitain. Belakangnya tidak ada sambungan, cuman seperti ini ya. Ini di LD 96 ya, panjang 67. Bahan katun polyester, saya takut bilangnya katun full tapi takut salah, katun polyester aja ya. Sebentar, ini ada, oh 100% katun kali ya, soalnya polyester juga bisa kayak katun ya kalau prosesnya bagus tuh, kayak dari bahan luar nih ya. Di 96, panjangnya di 67, harga di 25 aja. Tuh, nih polkadot. Warnanya persis kayak ini nih. Tuh, ya. Di sini bahannya katun. Lehernya agak lebar gini pakai bis. Terus di sini dimatiin ini, Bun. Tapi ini bisa dibuka, kancingnya aktif. Kancingnya ya, dari atas sampai bawah lengkap, di sininya dikasih potongan. Di sini dikerut. Di sini ada kerutan, tuh, lihat ya. Lengannya lebar lumayan, potongan bahu ada ke depan. Di sini dikasih hiasan pakai kancing. Pakai kancing tapi ada, bisa digulung ya, ada talinya. Di sini juga pakai kancing satu. LD 100. Tuh. Di sini ada minus-minus kayak benang-benang timbul. LD 100 panjang 65 ya, harganya 25 aja. Di 25.000 buat baju rumah lumayan. Terus ini polkadot lagi, bahannya polyester tapi tanpa lengan. Warnanya krem, lehernya bulat gitu. Agak kecil ya lehernya, terus di sini ada potongan di rimpel. Dilipet 3. Ini warna krem, polkadotnya hitam. Belakang satu potongan aja, bahannya polyester. LD-nya di 102, panjang 59. Di bagian sini, nih. Ada tempelan. Ya, ada dari sana udah ada ginian. Ya, lumayan ini, Bun. Buat di rumah 25.000. Di sini dia Dora. Bahannya apa ini? Kayak itu, apa sih namanya? Polyester nilon ya. Kombinasi warnanya lihat di sini di print, di sablon ya. Terus di sini ada tali yang bisa diserut ya buat perempuan. Ya, bawahnya sini pakai benang pink. Tuh lihat. Ya. Belakang sama tapi enggak ada sablonan. Jadi ini yang saya serut. Ini yang enggak pakai apa ini? Apa sih? Twill tip nilon hitam. LD-nya kecil nih di 84, panjang 63. LD-nya 84, panjang 63, harganya 25. Terus ini polyester blus. Kerahnya kerah kecil, pakai apa ini? Padding. Padding 1 cm ya, agak tebal. Ini lihat kerahnya lucu, kecil. Kecil aja. Motifnya kayak gini, tipis ya. Bahannya polyester, dia bertekstur tuh. Motifnya seperti ini. Belakang nggak ada sambungan. Oh, ada, sorry. Ada sambungan sini di bagian pita. Ya, bisa dipita. Lengan pendek, di sini juga ada sambungan. Kancingnya lengkap ini, Bun. LD-nya di 100, panjang 55. LD 100, panjang 55, warnanya abu gitu ya. Kelabu, harganya 25. Terus ini lagi. Nih. Bahannya polyester juga, polkadot. Kecil-kecil gini, warnanya kayak krem, ini abu-abu. Hitam, sorry, hitam.
ya, model kemeja. Di sini potongan di kerut, lengannya panjang. Pakai satu kancing, udah simple aja modelnya begini, kadot ya. Sini ada sambungan. LD-nya di 96, panjang 62. Tuh. Ya, ngabisin stok aja. Di 62 panjangnya, LD di 92, harga 25.000. Terus ini. Ini buat pakai dress juga bagus, Bu. Lehernya sudah dineci ya, keliling. Lengan kiri kanan sama depan bawah kiri kanan. Sudah dineci tuh seperti ini. Ada motifnya bunga-bunga. Warnanya coklat. Dia kayak kringkel ya bahannya. Tuh, dia berkerut. Itu tuh, Bun. Nggak lurus dia. Kayak kringkel. Lihat aja sini. LD-nya ini di 120. Panjang 54. Buat daleman blazer. Blazer. Apa sih namanya? Dress. Warna coklat, warna hitam, atau warna yang merah-merah batang. Gini bagus. LD di 120, panjang 54. Ya, di panjang 54. Ini nilon. Ya. Nilon, warnanya merah anggur gini. Untuk hiasan leher, dia bukan pakai kerah, tapi pakai renda. Apa ini? Polyester. Kayak renda giper, tapi bukan. Dia panjang begitu untuk hiasan leher. Di sini potongan, potongan. Ini lihat deh, kebanyakan saya ngomongnya nanti. Di sini udah ada off nasal, ada hiasan ya. Jadi di posisi sebelah kanan ya, pakai kancing bungkus. Lengkap lengannya, lengan apa ini? 3/4. Jadi dia di sini juga ada jahitan-jahitan. Ya, kayak off nasal gitu. Pakai jadi kayak lengan puff. Bawahnya seperti ini, Bun. Ini bagus ya. Ya, ini di LD nih. Belakangnya aja ada hiasan kayak begini. Ini di LD 100, panjang depannya 6. Yang paling pendek 66 ya. Panjangnya di 73, harganya 25. Nih, LD 100, keren. Warnanya unik. Ya, ada motif-motif ininya ya, Bun. Bukan warna merah anggur, dia kayak ceplok-ceplok warna seperti ini ya, unik warnanya. Harganya di 25. Terus ini warna apa ini, coklat ya, coklat kayak kehijau-hijauan gitu ya, hijau ya, hijau lumut. Jadi dia modelnya gini, lehernya bulat, dia pakai bahan polyester, dia model gini ya, seperti ini. Jadi ini jatuh begini. Ini bagus ya. Ini untuk lengan. Lengan ini, Bun. Lengannya seperti ini, sama ya, sama yang kanan posisinya begitu. Ada lipetan, terus bagian dalamnya seperti ini. Pakai bahan polyester, depannya polyester, belakangnya baru nih, lihat. Belakangnya terbelah gini. Terbelah pakai bahan katun apa? Katun spandek. Nih, katun spandek. Jadi dia seperti ini. Agak berat ya ini ya, agak berat. Ini harga cuma 25.000 ini, Bun. Harga 25.000, LD-nya di 92, tapi ini bisa melar. 96 masih pakai ya. Masih bisa pakai. 96 kalau menurut saya. Soalnya belakangnya itu pakai katun spandek. 96, 92, panjang 60. Yang mau nih, ini bagus nih. Ya, unik. Yang unik-unik tuh. Yang jarang orang punya. Harganya di 25 ya. Hitam lagi, bahan polyester. Dia bertekstur ini, Bun. Tuh. Bertekstur, warna hitam, leher bulat, lengannya panjang. Bawahnya seperti ini ya. Jadi kiri kanan ngebulet, belakang sama motif itu teksturnya ya, nggak ada belahan, nggak ada potongan. LD di 90, panjang 57. Yang mau nih, harganya di 25.000. 25 ini bisa melar tuh. LD-nya di 90, 92, 94 masih bisa gelap soalnya ya, jadi nggak terlalu kelihatan ketat gitu. Di 25.000 ini juga bahan polyester bertekstur. Tuh lihat. Ya, untuk lehernya depan belakang
lengan kanan kiri, bawah, depan belakang sudah di neci. Agak tipis, tapi untuk dalaman blazer bagus. Yang mus blazer ungu, apa biru, apa krem. Tuh, bagus ya ini bun. Warna navy hitam masih bisa. LD-nya di 100 ya, melar panjang 60. LD 100 tuh melarnya banyak. 106 juga masih muat. Panjang 60. Ya, harganya 25. Terus ini terakhir. Bahan polyester. Dia ini bertekstur juga. Kayak krep. Oh, apa ya, kerinkel gitu. Bergaris. Dia berkerut-kerut. Ya, di sini belakang. Ada potongan di kerut. Lengannya lebar gini bun. Buat di rumah lumayan. Nih, harga 25 aja. Pakai kancing kotak ya, bening. Tuh seperti ini, di sini ada kantong ya, buat bawa cucu keliling. Kompleks lumayan. LD di 100, panjang 71 ya, harganya 25. Tuh. Yang mau langsung gercep ya, Bunda Kakak yang mau ngefix ya PF, jangan PHP-in orang ya. Ngefix ngefix dijamin sampai berhari-hari, sampai seminggu. Saya tanyain dibuka tapi nggak dijawab. Tolong yang serius aja ya. Kalau Bunda Kakak digituin kalau lagi jualan gimana? Jadi saya ini jualan bukan sekedar bikin konten. Oke, gitu aja. Salam sehat, salam sukses. God bless you. Dadah.